Jun, Jun. Lagi nongkrong sendiri. Ya, kali-kali ada yang lewat, Jun. Ya, kalau ada yang lewat kan bisa diketrek-ketrek. Dikeceng-dikeceng gitu, Jun. Kan lu tahu gua udah lama jomblo, Jun. Dari tahun 1432. Ada Neng Kiki udah punya. Kelamaan dari 1432 mah tuh. Iya kan gua mah dari dulu, Jun. Kalau mau neneknya Teh Kiki, cocok. Lu punya saudara gak, Jun? Enggak, boro-boro Kang saya mah. Emang lu hidup sendiri, Jun? Hidup sendiri di sini juga Kang saya mah. Aduh. Yang apa yang diinginkan cewek yang cantik yang datang ini nih undur-undur. yang ada aja Jun lah. Weh. Aduh. Maaf, ece telat listriknya mati. Aduh. Rumah ece gelap sekarang. Sekarang teh suka ada pemadaman per 3 jam mana teh. Oh begitu ce. Apalagi di Bekasi. Aduh udah mah genset ece rusak. Terus? Ini jebol terus mati. Lampu ece mana lilin mahal lagi sekarang. Hei lilin gak mahal. Dimana juga lilin masih murah ce. Begini ce. Nih saya nih lagi ngomong dari tadi nih. Cari jodoh nih orang cantik yang datang ece disini. Nah pas pisan ya ece teh. Mau curhat sama cepot. Curhat apa ce? Coba mau apa ce? Sudah lama ini ece teh udah 2 tahun ece ngaca. Kaca teh retak wae. Kaca retak emang kenapa? Ece kayaknya sudah tidak percaya diri dengan wajah ece seperti ini. Emang ece kenapa mukanya? Emang kenapa ada apa dengan muka ece? Nggak ada apa-apa, persoalan mah biasa. Ece mah pengen kayak orang-orang zaman sekarang dengan banyak disulam-sulam, alis disulam, bibir disulam, pipi disulam, sampai badan-badan disulam. Iya banget, jangan ngikutin orang lain. Asik. Sonya? Iya sebentar ya Mang Cepot ya, aku mah heran ya sama para wiaga ya, padahal aku teh asli teh bukan dari India. Tapi lagunya kenapa India padahal mah aku teh dari Cicadas. Ya gak apa-apa tuh Son. Aku teh lahir di Cicadas, Gang Ase Berlian, Jalan Cendrawasih 5. tapi lagunya lagu India atau sekali-kali mah lagu Cicadas ayan teh. Ada tuh Sonya gak ada. Tuh lihat Cepot. Apa? Sisonya bibir merah mereka, pipinya lihat aduh, gadonya telur sepotong, alisnya ulet bulu. Cantik, sempurna, jauh sama Ece melihat, terang juga jenong. Ece mah gak apa-apa tuh, Ece dah kecantikan merelatif, Ece. Relatif, rela diintip. Aduh, mau kemana, Son? Kebetulan aku mau ke salon. Oh ke salon, ngapain di salon udah cantik begini? Mau olahraga. Hei, salon dimana-mana potong rambut. Emang Cepot mah suka begitu, udah tahu ke salon potong rambut, makanya ditanya mau ngapain. Ya gimana Ce, barusan Teh? Ce Teh mau menurutin Sonnya, emang kenapa? Kan dari tadi juga begitu, Ece teh diulah-ulah sama Mang Cepot, suami bukan atau teman bukan, Mang Cepot biarin temen aja. Temen mah iya tuh, kan kita temen, Ce. Ya tuh biarin lah, Ece, ini mau ngobrol apa sama Mang Cepot monor. Urusan perempuan, ngikut-ngikut. Iya, gak apa-apa, tusok aja lah. Soalnya, itu bibir bisa begitu digimanain? Kan disulam. Oh, disulam. Kira-kira berapa itu teh harganya kalau nyulam bibir begitu? Mahal, Cik Eda. Kalau nyulam bibir mah tidak bakalan terjangkau kalau sama Cik Eda. Berapa? 10 juta. Ah? 10 juta? Waduh, mahal banget ya. Kalau aku sih 10 juta, kalau Cik Eda mah paling 30 juta. Apa bedanya, Sonya? Bedanya apa? Sudah bibir Cik Eda menjebak. Jebak.
jebak. Banyak bener kudu disulamna. Waduh, bahaya bagaimana tuh Ece. Ya udah tuh ah Ece mau usaha sendiri ah. Pokoknya mah liatin nanti. 2 jam kemudian Ece akan seperti kamu, bahkan akan melebihi kamu. Ya terserah kamu aja lah. Waduh, itu teh benar soalnya itu sulam bibir teh 10 juta. Iya, 10 juta. Waduh, mahal ya. Waktu itu aku sulam bibir tadi ketok magic kalau enggak salah. Aku ngobrolnya sebelah sana. Oh iya, boleh-boleh soalnya. Aduh. Tadi di hajatan di undangan ya aku teh. Terus makan gitu ya. Ih, ini dah kayak enak rendangnya dagingnya. Aku teh ngambil banyak banget cepat. Terus pas digigit aja sama jahe. Lengkuas. Lengkuas sebenarnya. Aduh, ini mah yang hajat macam-macam ya orang lain mah. Ada sop gitu ya. Huh? Sop buntut. Ini ada apa? Sop iga. Ini mah sop kaki meja bayangin. Biar awet, soalnya biar awet. Aduh. Katanya biar awet. Biar awet. Biar awet. Pas begitu aku makan teh aku mah langsung belajar. Belajar apa? Oh ya, ada yang dimakan kaki meja belajar. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja itu yang hajatnya. Halo Chan. Tante Sonya, aku mau marah sama Tante Sonya. Weh, mau marah orang tua marah-marah lo. Kenapa mama aku jadi begitu? Jadi begitu gimana, Rincan? Aku tanya sama Mama Eda. Mama Eda kenapa jadi begitu? Katanya kata Sonya. Nih apa disuruh sama Tante Sonya? Disuruh sama Sonya? Disuruh apa, Chan? Pokoknya Chan gak mau tahu. Perasaan mah gak nyuruh-nyuruh. Kita mah gak nyuruh-nyuruh, Chan. Jangan banyak monyong. Ngomong. Oh iya, ngomong. Nih lihat. Mama aku jadi begini nih gara-gara kalian ini. Kenapa? Mami, sini Mami. Aduh, Ceda. Mami aku gak bisa ngomong, tahu? Kenapa itu bibirnya, Ceda? Gak bisa ngomong. Aduh, iya kenapa, emang kenapa? Sampai tadi, diperban begitu? Aku pas pulang sekolah lihat mama lagi ngejahit bibirnya. Pakai benang hitam. Allahu Akbar, disulam sendiri? Kayaknya sih begitu, aku gak tahu. Aduh, Sonya tuh gara-gara kamu Sonya. Aduh, Ceda. Makanya kalau gak punya duit jangan dipaksain. Sulam menyulam itu sudah ada ahlinya. Apapun itu harus sama ahlinya. Kalau sama sendiri mah jangan. Jadinya hasilnya kan begini. Ceda gak bisa ngomong. Bibirnya jebak, jadi. Itu gimana coba kalau begitu, udah begitu. Ya gimana, Sok? Tuncan, gimana? Mami aku gak bisa ngomong. Bawa ke dokter aja, bawa ke dokter. Udah, Mami. Kita ke klinik cengbok aja. Kak Cepot, ya. Saya duluan ya. Oke. Takut bermasalah nanti sama Ceda. Sekalian saya juga lagi, ini sekalian mau nyari yang hajat lagi, siapa tahu ada. Yang nyari yang hajat tuh diondang dulu, bukan nyari. Ah enggak, aku mah dari dulu juga begitu. Ada yang hajat naik kamu. Bisa wear lumayan. Ya, aku duluan okay, ya. Oke. Kemangga. Aduh, Ceda. Aduh, kiranya disulamnya pakai apa? Jarum dan benang. Harusnya kan dengan ahlinya.